Oke guys, selamat datang kembali di channel Bang Is ya guys ya. Jadi di video kali ini kita nggak bakalan main, tapi saya bakalan kasih tahu settingan untuk game Mortal Kombat di PC SX2 buat PC kentang ya guys, atau laptop kentang, karena saya ini laptopnya juga kentang ya. Bentar, kita masuk ke gamenya bentar ya guys ya, buat nyobain doang. Tuh agak slow-mo gitu kan, nggak smooth. Oh itu kan ngomong wotowetai gitu ya. Oke lah, nggak usah banyak cincong, jadi saya kasih tahu aja guys ya cara. Oh slow-mo kan, tuh slow-mo ini guys ya. 1 minute 37 seconds later. Oke guys, jadi buat settingnya kita pertama konfigurnya ini awalnya pakai setting apa default guys, jadi setting bawaan. Nah, buat yang ini kalian buat copy aja ya. Copy ini tuh ntar saya coba yang POS, yang PS kayaknya ini nggak terlalu pengaruh, tapi turbonya nih guys ya, paling turbo 200 aja. Dan ini juga nggak terlalu pengaruh ya. Nah ini yang pengaruh ini. Oke, yang kiri ini kali ini pakai -1 aja. Dan yang cycle skipping ini kalian pilih 2. Ini saya nggak bikin setting sendiri, tapi saya nyontek ya. Makanya saya nggak bisa terbuat jelasin terlalu banyak, karena saya juga nggak ngerti. Oke lah, ini settingnya udah sedikit saya apa udah ini settingannya udah sedikit ya, udah ada ya guys ya. Jadi yang pertama ini rendernya kalian pilih yang direct 3D 11 hardware, kemudian adapternya kalian pilih sesuai apa laptop atau PC kalian. Ini di sini saya pakai AMD Radeon V8. Interlacingnya non aja, ini linear. Dan ini saya kalian centang ya guys ya. Mapping off, CRJ level otomatis, date nya pas, map blending nya non aja. Nah di sini guys yang apa bikin gameplaynya lancar, VX nya ini kalian enable. Terus yang depth emulation sama fast texture ini kalian centang ya guys ya. Dan ini kalian ganti force enable, awalnya kalau nggak salah force disable apa otomatis ya. Ini kalian gantinya aja, dan skip draw nya kalian kan ubah ke angka 1. WOS ini nggak saya udah ada, dan shader juga nggak dia udah ada. Kalau kalian mau set apa shadernya ini set di set push juga nggak apa-apa sih, terlalu pengaruh ya. Kita oke. Jadi cuma itu aja ya guys ya, setting di ini inti case atau window ini sama aja lah. Yang keluar ini dari pokoknya yang speed kayak gini sama yang tadi. Oke, untuk pengaturan audionya saya pakainya ini linear simple-nya default ini kayaknya ya. Dan stretch stereo ya. Udah lah, itu aja. Oke, ini guys ya. Oh, jadi lebih lancar kan? Ntar, ayo kita bunuh musuhnya dulu. Oh, bilang wujud cacat yang, nah, udah nggak kayak orang lu, aduh, udah nggak kayak orang loyo kayak tadi ya guys ya. Nah, tuh kan, udah lancar coy. Oh ya, nanti buat spek laptop. Spek laptop saya nanti saya taruh di deskripsi ya guys ya. Dan buat yang kalian yang mau tahu, ini saya pakai laptop Acer Aspire 3, tipenya adalah panjang, nanti saya ditulis saja di deskripsi. Oke guys ya, mungkin sekian dulu video tutorial settingan Mortal Kombat buat PC SX2 yang versi 1.6.0 ya guys ya.
Baiklah, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan kita ketemu kembali di video selanjutnya. Yo.